There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi nih kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah hari ini tuh aku tuh lagi kesambet, lagi rajin-rajin banget. Nah ini tuh pagi-pagi banget ya, sekitar jam 7 tuh rumah aku udah bersih, sink aku udah bersih, meja kompor juga sudah bersih. Pokoknya bagian dapur ini semua sudah bersih, bahkan aku juga sudah cuci pakaian. Pokoknya aku tuh bangun jam 4 subuh, setelah selesai subuhan aku tuh langsung beraktivitas. Biasanya tuh aku subuh, siap subuhan tuh tidur lagi loh. Tapi kali ini tuh aku pengen bersemangat dan beraktivitas, tapi gak aku record ya, karena memang untuk pencahayaannya tuh kurang bagus. Insya Allah nanti kalau setelah aku ganti lampu rumah aku dan lebih terang, nanti aku bakalan record video di malam hari, bahkan di subuh hari. Oke, di sini tuh aku mau masak sarapan pagi buat anak-anak aku. Nah ini tuh sebenarnya hari Minggu gitu ya, weekend, malah hari Minggu aku jadi rajin. Lucu banget ya teman-teman, seharusnya kan hari gak weekend ya, jadi pas waktu weekend tuh bisa mager-mageran. Tapi ini malah terbalik, di waktu weekend aku tuh malah rajin, dan di waktu hari gak libur aku tuh malah sering kesiangan gitu ya. Tapi mungkin ini menjadi pelajaran terpenting sih buat aku, karena kemarin-kemarin itu tuh kayak aku tuh bangun tidur tuh bangun tidur tuh habis subuhan tuh langsung tidur lagi, dan akhirnya aku tuh terbangun di jam 6:30 bahkan jam 7. Itu tuh buat aku keteteran banget untuk ngurusin anak aku, karena kan aku tidurnya tuh sekitar jam 12 malam gitu, jam 1 malam. Itu mungkin ya yang buat aku tuh di subuhnya tuh ngantuk lagi. Jadi sekarang tuh kayak ngakalin bangun tidur tuh cepat, dan biar aku tuh pas bangun subuh di pas pak suami itu berangkat kerja, jadi aku tuh gak tidur lagi, aku lanjut beraktivitas juga di rumah. Biar anak-anak aku tuh kayak gak terlambat gitu ya teman-teman sekolahnya, karena seringan terlambat gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh jadi pelajaran. Dan ternyata teman-teman, di saat kita tuh beraktivitas di subuh-subuh, setelah subuhan gitu di jam 5 subuh ya kira-kira, aku gercep untuk beres-beresin, kayak nyuci baju, kayak nyuci piring tuh semua aku beresin, sapu-sapu juga. Badan tuh lagi lebih fit gitu loh teman-teman, lebih enak gitu ya. Cuman memang kalau aku beraktivitas subuh tuh kayak gak punya bahan buat ngonten ya. Kayak semua tuh udah bersih kan, jadi mau dikontenin juga apa gitu. Cuman ya udahlah, mungkin bisa ngonten masak mungkin ya kan. Apalagi bagian masak-masak nih kan kayak untuk makan siang, biasanya aku masaknya siang gitu ya. Jadi kalau masak sarapan pagi mah aku gak pala, harus aku kontenin. Nah ini tuh hari ini tuh aku tuh punya stok nasi dingin, maksudnya nasi sisaan tadi malam. Kebetulan aku tuh nggak punya lauk apa yang mau aku masak, jadi di sini tuh aku udah lama ya nggak masak nasi goreng. Nah jadi aku di sini tuh mau masak nasi goreng. Kebetulan di rumah tuh ada telur, ada wortel juga, dan cabai, bawang, tomat juga masih ada. Jadi di sini tuh aku mau bikin nasi goreng aja untuk sarapan anak-anak. Kemungkinan hari ini tuh aku nggak masak-masak ya teman-teman, cuman masak sarapan aja,
Karena di weekend hari Minggu itu tuh kemarin banyak banget undangan aku, kayak yang undangan makan, syukuran gitu ya, terus kayak undangan pesta juga. Jadi aku tuh gak masak untuk di hari Minggu, karena memang sayang ya, takutnya nanti gak termakan. Jadi kayak aku tuh skip untuk masak. Ini aku sengaja masak semua untuk nasi gorengnya, mana tahu nanti pak suami pulang kerja kepengen makan nasi goreng juga, jadi aku lebihin gitu untuk nasi gorengnya. Nah, ini nasi gorengnya ini tuh biasa aja sih masaknya ya, nggak yang spesial-spesial banget. Ya, nasi goreng satset-satset lah ya, teman-teman. Cuman di sini tuh aku ulek bumbunya biar rasa pedasnya tuh lebih terasa gitu. Karena jujur anak-anak aku, suami aku, bahkan aku sendiri lebih suka tuh kayak diulek gitu ya daripada diiris. Makanya aku sekarang tuh kayak seneng banget semenjak punya ulekan yang dibelikan oleh maksudnya hadiah dari Mami Banaca. Jadi kayak seneng aja gitu ya. Jadi sekarang apa yang dimasak tuh berasa enak gitu. Blender aku sering nganggur. Oke, di sini tuh aku keluarin lagi nih kuali jadul aku. Jadi kan kalau makan nasi goreng tuh nggak enak ya kalau nggak ada kerupuknya. Kebetulan aku tuh masih punya stok kerupuk sedikit, maksudnya sedikit lagi. Maaf ya teman-teman, kadang-kadang logat Medan aku tuh selalu terbawa-bawa loh. Sebenarnya aku tuh kalau dubbing tuh berusaha banget ngomong sebahasa Indonesia mungkin, sedetail mungkin, karena kan gak semua orang yang kadang ngerti bahasa aku ya. Kayak bahasa Medan tuh banyak beberapa orang tuh kayak yang gak ngerti gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka keceplosan untuk ngomong bahasa aku. Jujur sebenarnya banyak yang bilang logat Medan tuh malah bagus katanya gitu ya. Nah, ini tuh menu masakan aku hari ini. Ini tuh adalah menu sarapan. Cuman ini aja ya, gak ada sayur-sayurannya, gak ada telurnya juga. Ini tuh menu simple, menu di akhir bulan juga, menu tanggal tua juga tentunya ya. Cuman aku gak tanggal tua aja sih teman-teman. Mau tanggal muda, tanggal apalah itu, kalau katanya kepengen masak nasi goreng atau pas aku punya nasi dingin gitu, pasti aku masak nasi goreng. Nah, ini tuh aku mau ambilin dulu nasinya buat anak-anak aku biar mereka tuh pada sarapan. Nah, ini tuh aku kasih dulu buat kakak Riri. Lanjut di sini tuh aku ambilin lagi nasi gorengnya buat abang Rais. Ini tuh sengaja aku ambil-ambilin gini biar mereka tuh kayak enggak kalap. Biasanya mereka tuh suka kalap gitu loh teman-teman. Kalau aku masak yang mereka suka tuh kayak nasi goreng, mie goreng, ini tuh menu kesukaan mereka. Biasanya tuh mereka suka ngambil banyak-banyak dan di akhirnya tuh mereka nggak habisin, kan sayang banget ya. Jadi di sini tuh aku ambilin aja. Oh ya teman-teman, kalau kalian dengerin suara aku yang sedikit aneh, maaf ya karena memang tenggorokan aku tuh lagi kurang enak. Lagi gak enak gitu, kadang gatel tiba-tiba kalau aku ngomong lama-lama. Jadi harap maklum ya teman-teman. Nah, ini aku juga mau lanjut sarapan dulu ya, karena memang sekalian gitu ya, biar aku tuh nanti bisa beraktivitas lagi lanjut gitu ya. Biasanya aku siap makan nih jarang banget langsung siap masak tuh jarang banget langsung makan. Tapi di sini aku utamain kesehatan sekarang ya, karena kemarin itu kan aku sakit ya, sempet dirawat juga. Jadi kayak trauma banget gitu loh, kayak ternyata tuh betul ya kata pepatah tuh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi aku tuh kayak sekarang trauma banget untuk melalaikan kayak sarapan, minum air putih, minum vitamin, makan buah, makan sayur. Itu sekarang tuh kayak aku utamain gitu. Sebab kayak harus banget gitu jaga kesehatan. Jujur ya teman-teman, rasa aku ya, ini rasaku ya, kekayaan yang paling besar tuh bukan harta, bukan rumah, bukan berlian, bukan mobil, bukan uang atau emas ya teman-teman. Kesehatan lah yang paling berharga sih menurut aku, yang paling mahal tuh kesehatan. Makanya banyak banget orang yang kayak hampir ratusan juta, bahkan hampir sampai miliaran ya demi mendapatkan kesehatan. Jadi kayak sekarang tuh aku tuh kayak
gimana ya, lebih sayang banget sama diri aku, karena kayak investasi aku tuh hanya tubuh aku gitu. Diri aku sendiri tuh investasi terbesar buat aku, buat anak-anak aku, dan juga aku harus bisa jaga kesehatan anak dan suami juga. Makanya sekarang tuh kayak lebih kayak tepat waktu untuk sarapan, makan juga harus tepat waktu, dan istirahat juga cukup, minum air putih. Pokoknya kesehatan itu nomor satu. Kalian yang lagi nonton video aku harus jaga kesehatan juga ya. Yang penting tuh kita harus utamain pokoknya kesehatan. Kalau yang lain-lain tuh bisa belakangan ya, yang penting kesehatan. Oke deh, aku lanjut ya. Ini tuh aku mau jemurin pakaian. Nah, ini tuh gak tahu kenapa videonya tuh ngeblur. Mungkin karena pencahayaan di langit tuh kayak lagi gimana gitu ya. Atau mungkin aku lupa ngunci kamera atau gimana kali, atau aku ngambil videonya tuh kurang bagus, gak tahu kenapa. Pokoknya ini tuh kurang bagus banget ya untuk pencahayaannya. Semoga kalian tetap enjoy dan semoga kalian tetap menikmatin video aku ini ya, teman-teman. Oke deh, ini tuh yang aku bilang tadi, kalau aku tuh nyucinya tuh pagi-pagi banget. Jadi ini tuh udah selesai makan, aku lanjut untuk jemurin. Dan ini tuh sempet aku udah tirisin gitu, jadi gak terlalu meres-meres lagi ya. Hari ini tuh aku kayak cuci tangan mungkin seterusnya, karena aku tuh kurang serak banget kalau harus cuci di mesin cuci atau di laundry gitu ya, teman-teman. Makanya sekarang tuh aku rajin banget nyuci, kayak tiap hari aku nyuci sekarang, takut banget numpuk-numpuk gitu ya. Nah, kalian tahu nggak sih, di saat aku jemurin pakaian ini tuh tiba-tiba ada segerombolan anak-anak muda gitu ya. Mereka tuh kayak mau kasih kejutan untuk teman mereka mungkin ya, karena di depan aku atau tetangga depan aku tuh kan ada anak gadisnya. Mungkin mereka tuh mau kasih kejutan. Itu tuh sempat bikin aku tuh kayak ingat sesuatu gitu loh, teman-teman. Waktu zaman-zamannya aku tuh kayak sekolah dulu. Nah, teman-teman aku tuh suka banget gitu ngeprank aku, nanti kayak ngasih kejutan, tiba-tiba di dalam tas aku tuh ada kado, ada hadiah gitu kan. Kayak dibeliin bolu tuh, aku inget banget masa-masa itu ya. Itu tuh kayak pengen banget deh ngulang itu lagi. Oh ya, ini tuh aku mau videoin bagian belakang rumah aku, tapi tuh susah banget karena udah dipagar gitu ya sama yang punya rumah. Jadi gak bisa lihatin sawah-sawah lagi, gak bisa lihatin padi-padi lagi. Padahal padinya tuh lagi cantik banget ya, tapi ya udahlah. Oke, lanjut di sini tuh setelah selesai jemur-jemurin pakaian, di sini aku lanjut mau bersihin kamar. Ini tuh kamarnya berantakan, anak-anak aku nggak bersihin tadi karena memang mereka tuh lagi main-main gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, di sini aku bersihin sendiri aja. Nah, di sini tuh aku nggak ganti spray dulu karena memang ini tuh masih baru aku ganti gitu spraynya. Harap maklum ya teman-teman kalau dinding aku tuh penuh banget sama bercak-bercak atau pulau-pulau. Aku belum sempat ngecat-ngecatnya dan aku tuh kayak bingung gitu mau milih cat apa. Banyak yang nyaranin katanya tuh pilih warna putih. Cuman gak tahu kenapa ya, kamera aku tuh kalau malah record di bagian yang kebanyakan putih tuh kayak jadi kurang bagus gitu ya teman-teman. Kayak jadi keterangan gitu ya, gak tahu kenapa. Kalau mau dicat hijau semua tuh kayak monoton banget gak sih, warnanya mentok di hijau gitu kan. Bingung sih masihan, jadi masih ya udahlah, nanti-nanti aja. Karena memang belum fokus juga untuk kesini. Soalnya aku tuh lagi fokus ngerjain kerjaan aku yang lagi banyak banget. Entah kenapa ya, kemarin-kemarin tuh kerjaan aku tuh nyantai gitu, tiba-tiba sekarang tuh banyak. Mungkin karena memang udah mau memasukin tahun ajaran baru ya. Kan ini tuh kayak ngumpulin stok gitu ya untuk di bulan 4. Karena nanti kan di bulan 4, di bulan 5 sampai bulan 7 tuh kan kayak yang mau beli baju sekolah tuh banyak banget ya. Jadi bos-bos baju sekolah atau grosir baju sekolah tuh udah nyetok dari sekarang-sekarang gini. Nah, ini anak aku lagi makan di pojokan. Dia tuh tadi lagi berantem gitu sama si kakak. Gak pernah akur ya mereka, teman-teman. Jadi dia tuh kayak merajuk gitu dan dia tuh makan di pojokan gini. Jadi aku videoin. Oke, lanjut di sini tuh setelah selesai bersihin kamar dan sapu kamar juga, lanjut di sini tuh aku mau bersihin bagian sini.
Nah, ini tendanya udah hilang ya teman-teman, karena kemarin aku lepas, aku lihat kayaknya sumpek banget kalau ada tenda-tendaan gitu. Jadi aku minta izin sama anak-anak untuk lepasin dan alhamdulillahnya mereka kasih izin. Jadi di sini aku lepasin biar kayak lebih longgar gitu ya ruangan ini. Nantinya pun kulkasnya tuh kayaknya mau aku balikin lagi ke dapur, cuma nanti deh tunggu ada waktunya karena aku mau ngechat dulu ya teman-teman, baru deh aku nanti bakalan mikirin posisi TV aku di mana, kulkas aku di mana. Lagian barang-barang di rumahku juga nggak terlalu banyak, jadi aku tuh nggak terlalu pening untuk ngatur-ngaturnya ya. Sorry ya kalau bagian ruangan tengah nih kayak ngelompong gitu ya teman-teman, soalnya aku tuh nggak terlalu fokus untuk ke ruangan tengah gitu ya, aku karena lebih suka plong gini, soalnya buat bermain anak-anak juga sih. Cuman di bagian kamar dan bagian dapur tuh memang udah sesak banget, udah rame banget. Karena jujur aku tuh kayak lebih fokus ke dapur gitu ya. Setiap beli barang tuh ya barang dapur, beli barangnya barang dapur, sampai aku lupa untuk beliin barang di ruangan depan. Cuman karena anak aku juga masih kurang bisa aku atur, jadi kayak aku skip dulu ya untuk beli-beli barang-barang. Atau ngechat juga aku kayak masih mikir banget, karena anak aku tuh masih suka berkarya di dinding rumah. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Nah ini tuh aku mau pergi undangan dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Yang udah komen juga aku ucapkan terima kasih. Yang baru datang jangan lupa di like, komen, dan di subscribe-nya. Share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum.